Pagi-pagi ada saji, guys. Waktunya kerja, guys. Di seluruh jarang banget, guys, di Busan ada salju, guys. Mantap. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial, teman-teman. Pertama, ini tuh hari Sabtu, saya ada lemburan. Dan yang kedua itu, lihat teman-teman, salju teman-teman. Jadi ini tadi tumben di Busan ada salju. Biasanya itu jarang banget ini. Kita mau lembur. Jadi kalau Sabtu itu para ya Allah tampan sekali Mas Andi, ya Allah. Sepurane ya Bu 100 aku juga atus lagi mau. Jadi saya tadi enggak mandi teman-teman. Karena saljunya tumben sekali di sini ada salju. Tapi langsung jadi air teman-teman. Jadi di sini salju itu terbuat dari air teman-teman. Karena saljunya itu temannya avatar, jadi terbuat dari air. Dari sini rencananya kita hari ini mau kerja teman-teman. Ikuti terus perjalanannya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe ya kalau mau. Nanti akan saya kasih tahu pekerjaan saya di Korea itu seperti apa. Saya nggak mandi teman-teman. Jadi di Busan itu salju jarang banget teman-teman. Di sini itu hampir setahun itu sekali mungkin itu juga habis ini nanti hilang. Itu saljunya udah jadi air. Karena di sini hawanya itu panas. Hawanya itu hawa yang jerobatin teman-teman. Kerja di musim salju. Ini tuh udah jadi es, udah jadi air. Gak bisa menggumpal seperti cintaku padamu gitu nggak bisa teman-teman. Udah. Jadi ini kita itu lembur teman-teman. Ini kalau salju begini nggak begitu dingin teman-teman. Tapi nanti kalau saljunya hilang itu baru mengesankan. Anda tidak bungkus buat orang rumah. Jadi kita hari ini lembur teman-teman. Sabtu itu alhamdulillah. Saya tadi nggak mandi teman-teman. Jadi di Korea itu prinsipnya hidup simpel, mandi hanya satu kali. Karena mandi gak mandi tetap ganteng teman-teman. Jadi pabriknya itu kalau Sabtu itu yang masuk cuma orang asing. Orang Koreanya jarang teman-teman. Karena orang Korea itu gak begitu mau sih kerja gitu. Ya bukan gak begitu mau, mereka kan uangnya udah banyak paling. Kalau orang asing kan harus bekerja. Nyalakan lampu dulu teman-teman. Nah, ikut terus. Kita akan lihat salju sambil nunggu lampu teman-teman. Yahut, seperti ini teman-teman. Saljunya itu tipis banget teman-teman. Nggak bisa tobel gitu kayak di daerah Seoul itu. Nggak bisa di sini tuh. Jatuh ya udah jadi es kayak gini, jadi es batu kayak gini tuh. Jadi ini tuh es batu teman-teman, tinggal kasih marjan itu udah jadi es sirup apa. Iya mam, adem. Nah, jadi kalau gini tuh nggak begitu dingin teman-teman, tapi nanti kalau saljunya udah hilang itu baru nyes di dalam hati yang paling terdalam. Yuk, kafein, kafein lo. Jadi dia itu dulu tuh di daerah atas teman-teman. Di pokok di atas saya segini loh. Jadi kok saya di sini tuh dia di sini saya. Dia berdiri di sini saya itu. Halo teman-teman. Nah, itu namanya Imam Samudra dari Lampung. Kalau itu Aan Supriyadi Jeju. Nanti mau kita bikin videonya teman-teman. Kita mau kerja dulu. Tunggu sebentar lagi ya. Adem lur di Mbak Elur. Sekarang kita mau kerja dulu teman-teman. Nanti
jam 9 kan kita istirahat 10 menit. Kita lihat lagi perkembangan saljunya, teman-teman. Ini mesin kesayangan saya. Kita akan kerja di sini selama 4 tahun ke depan. Jangan rusak-rusakan ya. Nah, udah 4 jam kerja, teman-teman. Sekarang waktunya kita jojo. Kita lihat apa saljunya masih ada, teman-teman. Oh, masih gak salju. Saljunya masih hilang. Saljunya masih hilang. Jadi di Busan itu kayak gini, teman-teman. Jadi kalau salju itu paling 1 jam hilang. Di sini soalnya terkenal daerahnya itu panas. Seperti mantan panas. Oke, saya mau makan dulu, teman-teman. Ya, Mas, yuk. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Saljunya itu cuma buat dianggap. Saljunya udah habis, teman-teman. Gitu. Udah panas lagi. Jadi di Busan itu salju itu cuma 1 jam, teman-teman, dalam setahun. Ya udah, saya mau leren dulu, teman-teman. Pilek, teman-teman, gara-gara nggak mandi tadi. Subrek. Nanti habis ini kita mau kerja lagi. Ya kalau sempet saya lanjutin, kalau nggak sempet ya saya sempet-sempetin ya. Apa yang Anda lakukan, hai anak muda? Kenapa Anda tampan sekali hari ini? Unboxing endok apa ini, guys, namanya, guys? Endok banyak kok cuma satu ya, yang satu kan melir. Sudah dimakan orang ini. Nani? Dok, ora itu warnanya kuning, teman-teman, kayak gudel. Jadi kerja di press itu seperti ini, teman-teman. Tutorialnya harus menggunakan penutup kuping, lalu menggunakan masker, lalu tangannya harus cepat seperti kilat atau halilintar. Itu kalau maskernya dibuka merongos itu, teman-teman. Anda tidak tersenyum dulu ke arah sini. Ih, ya Allah, manisnya, ya Allah, ya Allah. Ya, udah waktunya pulang, teman-teman. Ini udah 4:30 sore. Tadi kita kerja itu dari pagi, teman-teman. Kasih tahu Adidas yang keluaran terbaru. Kalian tidak akan pernah menyangka Adidas mengeluarkan sebuah brand merek yang sangat fantastis, guys. Ini dia. Adidas X Babe. Ini hanya ada di Korea, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Komen di bawah mau dikasih konten apa lagi. Oke, sekian dari TKI yang gagah perkasa, lunak, dan penuh protein ini. Terima kasih, bye.